Minggu ini, peserta-peserta daripada Aura White Voice akan belajar grooming dan juga makeup. Mereka akan diberikan tips kecantikan dan juga grooming daripada Amira Rosli. So kalau nak tengok dia cantik ke tak, handsome ke tak, lepas tu kenalah tengok grooming kelas ni. Kat sini Mira nak. Ini first time saya dapat jumpa Amira Rosli depan depan. Dia mengajar macam mana nak pemilihan baju. Dari segi color makeup dia untuk digunakan dalam TV. Dalam TV kita tak perlu makeup tebal-tebal sangat sebab kita dah ada lighting yang cukup. Kita dah ada filter kamera yang cukup. Mira nak bagi tugasan dekat tim Aida dan juga tim Izu untuk makeup sendiri, ha? Berhias berpakaian cantik-cantik 30 minit dari sekarang. 30 minit. Ini cara dia nak macam nak shading bagi nampak kecil sikit muka. Ini first time saya makeup sendiri. Sebelum ni Tasha memang bukan setiap hari bermakeup. Sebab saya sebelum ni tak pernah makeup macam ni. Saya tak ada pengalaman dalam makeup sendiri ni. Okey, masalah yang saya hadapi hari ni dalam pemilihan barang makeup, main pakai je mana satu. Dah siap belum? Tapi tak. So far dress ni dah okey. For makeup tu mungkin tambah sikit eyeshadow, mascara, eyeliner tak ada, lipstick tu pun. Aksesori ni, I rasa macam no need to wear this rantai. Lipstick tu mungkin nak colour bright sikit lah. So far, lelaki hello. Colour baju okey, tapi mungkin you boleh try sikit yang bright colour sikit ke. Pemenangnya adalah Fiza. Saya ingat saya yang menang tapi last tim Aida yang menang. Saya rasa gembira sangatlah. Sebelum ni pun saya tak pernah rasa secantik macam ni. Berkelebihan dekat dia lah. Dah mestilah seronok sebab tim Izu kalah. Minggu depan kita ada final Aura White Voice. Kalau korang semua nak tahu suara siapa yang bakal jadi pemenang. Ya. Yeah. Mm-hmm. Korang kena tunggu dan tengok minggu depan. Shake your arms. Tips Aura White hari ini, kulit putih gebus seluruh badan. Hanya amalkan Aura White Collagen SC Plus yang diperkaya dengan bahan semula jadi, membantu meningkatkan kolagen dalam badan serta mencerahkan kulit secara menyeluruh. Ia memberi tenaga sepanjang hari. Caranya mudah, 2 skop Aura White bersama dengan 120ml air sejuk 2 kali sehari pagi sebelum sarapan dan malam sebelum tidur. Untuk kecerahan berganda, amalkan Skin View sehari 1 biji selepas makan. Kesannya dapat dilihat dalam masa yang singkat. Kulit lebih cerah, gebu dan sihat. Cantik dalaman, cantik luaran. Fenomena cerah gebu. Cerahnya rugi kalau tak cuba. Shake shake you all. Follow Instagram Aura White Official.